Bang Awal kemana nih? Bang Awal kemana? Siap. Bentar. Sebelum turun berfoto terlebih dahulu. Diperkenankan untuk kembali ke tempat. Terima kasih kepada kita beri tepuk tangan untuk para calon hafiz. Terima kasih dan mohon maaf. Dan berkata, wahai Rasulullah, pada siapakah? Nabi SAW menjawab, ibu. Namun siapa lagi, wahai Rasulullah? Nabi pun hadiah putri, siswi kelas 81 yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul ibu. Pada Bapak Sofi Kurdiora FM tadi siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya pada pagi hari ini Tuhan memberikan nikmat yang tertinggi sehingga saya bisa bersilaturahmi bersama SMP yang dalam kegiatan syukuran dan pelepasan serta perpisahan siswa dan siswi kelas 9 tahun dan insyaallah tamatnya yang selalu sempurna menjalankan ajarannya sehingga yang ada di sekolah akan mendapatkan sampah dari beliau. Yang saya hormati pimpinan yayasan yang Pak Kota Depok Ki Haji Dayani Amin RT, mohon maaf ayahanda, saya terlambat hadirnya karena ada tugas. Yang saya hormati sahabat saya pimpinan atau kepala SMP yang Pak Depok, beliau adalah sahabat dari tahun 88 ya. Ibu Dr. Anna Elia Emnur MPD yang masih tetap semangat dan eksis dalam memimpin lembaga pendidikan pada SMP apa ini. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Dr. Anna Haji Iwan MM, itu sahabat juga sama-sama dari dulu. Kalau lagi marah sama dia, dia teman bersanda. Ini sahabat semua, misalnya jadi segenerasi.
Bekasi yang nyaris tak terlupakan. Bapak Dr. Anas masih Ali ya, Ali Nurul Hadianto MM, bukan lupa tapi ada sama-sama. Yang saya bawa selamati masih tetap berjuang dan berpihak didik anak-anak di SMP Al-Fatah Depok ini. Ya, pada kesempatan ini saya minta maaf dalam jadwal untuk hadir di kebetulan saya lebih dari anak sekolah setiap hari Senin harus selatan pagi ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hambatan untuk hadir ke sini apel pagi dari jam 7.30 sampai jam 8.10, maka untuk hadir pagi-pagi ya nanti. Tapi tidak merasa rasa hormat dan bahagia saya karena hadir di lembaga pendidikan ini saya merasa tidak asing ya. Sebagai warga Bali Jaya kebetulan saya sudah tahun kedua ini. Doakan yang lama, doakan. Insya Allah kalau doakan pagi hari ya orang tua saya insya Allah dikabul. Apakah besok dipindahin gitu ya. Yang paling baik untuk saya itu bisa bersilaturahmi dengan warga Bali Jaya waktu khususnya Pak Saifan begitu ya. Bapak dan Ibu, inilah lembaga pendidikan yang menanamkan fondasi awal terbentuknya akhlak yang baik, terbentuknya pendidikan untuk dunia dan akhirat. Jadi kalau hari ini orang tua yang menyaksikan anak-anaknya tampil di depan, sesungguhnya sudah menjadi modal untuk bercerita, menaikkan menjadi update status WA-nya bahwa bangga menyekolahkannya di didik dan dibesarkan di lembaga pendidikan di awal. Itu harapannya. Kenapa? Kalau tidak ada pendidikan di atas, belum tentu pendidikan yang lain peduli terhadap masa depan kita, bukan di dunia saja tapi dibekali untuk masa depan di awal. Karena Bapak dan Ibu sungguh sudah berinvestasi insya Allah barisan-barisan orang tua yang menyekolahkan anaknya. Untuk itu sekali lagi saya berpesan kepada Bapak dan Ibu seperti bagaimana proses pendidikan yang yang mendidik dunia dan akhirat di pendidikan SMP yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada berlebihan kalimat saya kembalikan saja. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi menjadi bagian cerita aibat yang mau lebih baik lagi ke depan. Begitu juga untuk anak kita selamat menjalankan atau selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan ingat bahwa anda lebih lulus siapa punya tanggung jawab bercerita yang baik-baik tentang siapa kepada adik-adik anda generasi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hadan Allah yang menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia, tiga tahun bukan. Sekali lagi dimohon dengan segala hormat kepada didampingi oleh para wakil kepala sekolah.